Nih, sini. Apa, apa. Aku kepikiran ini. Kan kamu punya YouTube musik. Oh iya. Mm-hmm. Oh, iya. Itu rencana ini. Ya. Gimana? Rencana. Ini kalau aku ya. Oh iya. Arul Audio. Oh, ini aku iseng-iseng tuang. Paling nanti keletek gitu. Ini jadi kemarin itu kan aku desain ini. Apa logo ini? Ini biar gak polos-polos amat gitu. Kalau ditempelin di truk gimana yo? Bagus akhirnya cetak lah gitu. Cuman ini sementara mungkin nantinya next-nya tetap Putra Roban ini. Iya, enggak ini. Nih, ada saya ada gimana ya? Ada masukan ya, buat gimana, selagi apa? Selaku maniak saya ya. Nih, kan kamu punya YouTube audio, yeah. Gimana ini kalau dibuat studio interiornya? Interiornya studio. Kan belum ada gitu, baru ada yang bikin yang audio biasa spek kontes. Nah itu kalau bikin di kayak kayak room gimana gitu, itu bagus enggak itu kayaknya? Ya, bagus, tapi kita melihat dari apa ya, fungsi ya, ya. Mungkin kalau aku nggak buat kerja mungkin worth it lah ya. Insya Allah pengen ya. Bakalan diturutin ya, cuman kalau buat kerja kalau dibikin kayak gitu takut rusak ya, gimana gitu ya, soalnya kan mahal pasti ya itu. Gitu ya, cuman gitu. Cuman nggak tahu juga nanti nextnya ya, sementara aku mikir keluar dulu biar tampilan dari luar. Iya gitu. Dirapi-rapiin ya. Pipi rapi. BBP kasih. Pasti ini kabinnya mau di set apa di blok ini? Kalau rencana pinginnya set. Cuman itu tadi kendalanya di dana. Cuman bingung juga sih sama bundar ini, masih bingung mau di set apa di blok stiker gitu. Soalnya kalau mau di blok tapi setnya udah rusak, udah luntur. Iya sih. Mau di itu mau di set eman-eman gitu. Iya. Pastilah. Terus ini saya mau tanya ini. Ini beli truk hasil YouTube sendiri apa ditambahin oleh bundar ini? Bareng. Oh, jadi barengan ya, gitu. Bareng. Berarti YouTube 3 ya. Heeh. Putra Oban, Arul Audio sama bundar ini. Bareng itulah. Bareng-bareng. Enggak apa-apa itu kan udah bagus itu. Iya. Itu inspirasi buat teman-teman, jangan pantang menyerah sebelum tumbang. Yang pasti apa ya? Jadikan hobimu pekerjaanmu. Jangan jadikan pekerjaan menjadi hobi, jangan. Ya. Hobimu, kesukaanmu apa? Terus dikembangkan biar dapat menghasilkan. Iya, kita gitu. Jadi kamu kerja lelah-lelah tapi nggak lelah, soalnya seneng. Sama aku jadi hobi di truk, jadi di audio gitu ya. Ya sama kalau saya itu, saya.